Ya enak ini gawe dhewe iso mangan puas. Nah, oke. Nah, ini kita biarkan dingin dulu. Misalnya iki yo ceker. Ceker belum. Ulane ceker. Oh, ini babat rawon. Rawon ala ready wong desa. Pak Bler. Pak Cetar. Pak Cetar. Ini dibelah, guys. Langsung dimasukin adonan pentol. Nah, ini tahu, tahu pentol. Tahu isi. Oh, tahu isi sing sayur niku. Tahu silare, Bu. Ora Bes, nanti malam dilanjut lagi. Assalamualaikum. Halo kesayangan, ketemu lagi dengan saya Reni Wong Deso. Oke. Hari ini kita mau membuat pentol, teman-teman. Jadi tadi pagi aku dan Mbak Sus tuh ke pasar. Jadi kalau kalian lihat videoku sebelumnya, kita ke pasar tuh beli daging ya. Nah, karena kita bikinnya tuh lumayan banyak, jadi enggak giling sendiri di rumah ya, teman-teman. Kekeselan, guys. Nah, ini 3 kilo. Nah, jadi beli daging tuh 3 kilo ya. Berapa kilo? Kalau daging 3 kilo itu kalau kita ngiling urung melotot ya wes kesel. Udah capek maksudnya teman-teman ya. Tepungnya tepungnya 1 kilo ini. Ya tadi Mbak Sus ya. Jadi daging 3 kilo, tepungnya 1 kilo teman-teman. Oke. Langsung saja buat teman-teman yang hari ini pengen membuat pentol bersama saya dan juga tim saya, jangan kemana-mana. Stay tune. Nah, iki belungane, guys. Nah, 5 kilo iki. Nah, ini teman-teman. Jadi ini babat tadi yang saya beli di pasar sama Mbak Sus. Nah, ini udah direbus bentar, dipotong-potong. Ini dicampur sama bumbunya rawon, teman-teman. Mbak Teh jangan marem, teman. Hampir 2 kilo iki mau ya, Mbak Sus? Lama banget kita nggak makan babat. Oke. Nih sama Mas Sun mau dimasukkan ke baskom teman-teman. Ki bagian sing masak guys. Nah ini teman-teman. Oke. Nah, ini bumbu rawonnya sudah pernah saya share teman-teman. Nah ini tadi nggak sempet bikin video. Kalian bisa langsung cek ya, rawon ala Reni Wong Deso. Biasanya sih babat itu di soto, tapi hari ini kita pengen makan babat rawon. Sudah sing ngidam lho, guys. Nah, kasih lihat Mas Sun. Nah, ini nanti direbus sampai empuk, guys, wis. Nah, ini teman-teman ya. Ini ceker sama kepala. Bakso ceker. Bakso ceker. Bulungannya juga sudah beli tadi. Jadi besok kalau ada yang suka kepala atau ceker, bisa pilih bulungan juga ada, teman-teman. Save, guys. Save tidak melirik sama sekali. Pak Api sama si Kebo mau bikin ketupat, teman-teman. Jadi besok itu kita makan bakso sama ketupat. Merayakan hari kemerdekaan. Lomba ya, Pak. Lomba. Balap karung. Nah, ini kasih ini bikin ketupat. Aku juga pinter loh, guys, bikin ketupat. Jadi yang cowok-cowok bikin ketupat, yang cewek-cewek bikin ibu-ibu deh. Bapak-bapak bikin ketupat, Pak Pesi. Pak Pesi jangan ketok gelap gulita. Sampai ra ketok. Kok libur ning kantor dadi ngono guys. Tutorial ngene, guys. Nah, iki modelnya. Nah, tuh. Seret, seret. Itu terus ditekan ngene, Pak. Seret. Nah, itu Pak Api ya, teman-teman ya. Bikin ketupat tutorial ala-ala Pak Api. Jadi buat teman-teman yang menonton video saya waktu panen bawang Dayak, ini udah dikupasin ya, terus sudah dicuci bersih, sekarang dipotong-potong. Nah ini teman-teman,
Habis ini dijemur. Manfaatnya tuh banyak banget, kalian langsung bisa cari di YouTube ya. Tapi harus dijemur dulu biar kering. Nyeduhnya kayak nyeduh teh gitu aja atau direbus. Ini ada hampir 7 bulan. Ya Pak, ini enak ada 7 bulan ya Pak Abi. Selama nanam itu 7-8 bulanan ya. Pak Abi iya dong. Nah, ini teman-teman ya, seperti biasa. Jadi ini air yang sudah mendidih. Kasih lihat. Air yang sudah mendidih. Nah. Terus ini teman-teman. Sebenarnya kalau Uwena Super itu, kalau aku bikin sendiri itu tepungnya, kalau ngiling sendiri ya, 1 kilo itu 2 on, teman-teman. Karena besok sing makan kan wakeh, yang makan kan banyak. Terus katanya penggilingnya 3 kilo daging itu kasih 1 kilo sudah enak. Yo wes aku manut guys ya. Nah, kali ini kita bikinnya enggak usah bulat, enggak usah bulat-bulat. Enggak usah besar-besar. Mendekat, Bo. Cuma pesi pesen teman-teman sing gede dhewe. Lah ora ngamuk kae kok. Yes. Ini. Oh, kasih lihat itu sebelah sana, Pak. Yang di sebelah, yang di belakang lagi masak ceker. Nah, itu ibunya Pesi, teman-teman. Jadi kita bagi tugas ya. Mak Sun sama Bu Aisyah masih di dalam. Cuti. Cuti ya. Iya, di gua sek niku. Oh, iku sampean gua sek, Mbak niku. Nah, kasih dekat, Pes. Lihat, Pes. Nah, 3 kilo, guys, ngiling marino melototi. Sesuk aku rasa tandang gae ya. Kalau cuma sekilo sih oke. Kalau 3 kilo aku wis enggak mampu, guys. Kalau kalian pengen tahu resep saya bikin pentol, saya sudah pernah ya bikin pentol. Kalian langsung cek aja. Kasih lihat. Loh, nah ayu-ayu ini kok ini, kok yuk, sing nonton nih loh. Kasih kamera, manis. Gak percaya, cobain aja. Gak percaya. Nah, karena sana, cobain di belakang, aja. Lihat itu yang di belakang lagi nyerok ayam. Kena. Nah. Dinglek-dinglek barang ditonjoki ya. Nah, itu guys. Masuk nganu lap-lape barang aja dikatut nih toh lah. Wong barang diketokne to jen. Iya wis tak pesen nih. Besok teh sampean ya. Sing urek. Heeh. Oh. Inul. Jaluk sing inul lho, Mak. Mbak Sup inul, mau kan. Pokoknya aku malah sing urek. Dene ake wijine gak pati payu urek-ureknya. Itu dhewe kan. Iya, spesial, spesial. Sapi sial iku, Babi. Kene, Bo. Deket, Bo. Karya doh kan iku. Ambune kayak daging ya? Loh. Enggak. Iya tadi iki. Ini tadi belinya daging yang bagus. Tadi ya, kita lihat ya Mbak Sus yo. Malah ada yo yang sudah SS-an gitu sampai dituk-tuk ngene. Aduh. Kuwi nganu turan nganu kae. Korban. Oh iya paling. Kok ngomong aku kanan. Aku sampai aduh. Iya kiri. Sampai dituk-tuk iki. Kayak sampai ireng ngono lho guys. Aku kadang lak mangan wis ramtolo lak aku. Iki kopat iki mangan sitok ae wis kuat tapi guys. Jelewane iki sing sak mene-mene. Iya, mareman sitok. Iki mantap sak mene iki, Bu. Pas. Nah, ini dimasak-masak ini, guys. Itu bumbu buat belungan ya, teman-teman, buat besok. Suarane nek kene, Bu. Dimasukkan ya guys, serai 1 kilo. Serai 1 kilo, masa apa? Serainya 1 kilo. Iya Bu Aisyah. Aku ngomong Mas Pesi. Tobat, ancur guys. Ya, atau ditutup guys. Nah, ini teman-teman karena sudah penuh, ini kita rebus dulu.
Ulurek banyak banget. Nah, kasih lihat, Bo. Kasih lihat mendekat. Nah, iki gedhe nek sapa iki? Kebo lho, pesenane, guys. Iya to ki. Gedhe aku. Njaluk sing gedhe dhewe, teman-teman. Lho, wis. Nah, ini langsung. Heeh, wis wonge gedhe. Padha ruwange. Monggo niki langsung sampe rebus kering. Jadi ini direbus dulu, teman-teman. Nanti kita lanjut ya. Masak bareng-bareng, teman-teman. Bendang mari. Besok ada Mak Nia juga kesini. Ini tahu pentol. Enggak tahu kalau di sini apa, Mbak Sus? Tahu isi. Oh, tahu pentol. Tahu isi pentol. Tahu isi pentol. Pentol bakso. Kalau tahu walik, tahu yang diwalik. Bisa kena gitu diwalik. Kena, Mak? Kena. Coba gimana? Saya belum tahu dari itu. Potong jadi dua. Lah sing niku awet dhewe nggih enggak ada niku, Mbak Sus. Mboten usah ditokne nggih, lakane. Kakeyen nggo. Tutorial malik tahu, guys. Yang belum tahu, nah ini potong jadi dua. Kan enggak terlalu kecil. Tapi lak dingan yo ora enak to digawe bakso. Wehne pesi sesuk, Mbak Sing. Kok aku meh. Selesa pun njaluk. Terus angka. Wis, oke, guys. Tak balekne meneh. Mumet ning tahune. Diwale ora. Wis sing tok, isi gedang. Duh. Tahu isi pisang. Isi pentol mah peteng ya. Nah, itu Pak Api. Wis sing tok pira Pak Api ketupate? 5. Olah 5. Kasih lihat ini Bu Aisyah, wes lagi masak-masak, wes. Sorry teman-teman ya, hari ini videonya barbar. Nah, itu Bu Aisyah. Nah, sini. Nah. Ini wajan terbesar yang saya punya, teman-teman. Ini pinjam 5 kilo. Pinjam wajane Babon ya. Babon Santoso. Wajane Babon Santoso, guys, tak silih, guys. 5 kilo ini. Weh, mantap. Nah, ini kita kukus tahu pentol. Pentol tahu. Diwolak-walik tetap sama, teman-teman. Nah, kasih lihat, Bo. Ini masih kurang, tadi beli tahu itu habis. Jadi besok kita beli digoreng dewe, teman-teman. Cantik-cantik, Bo. Ayo lho, Bes. Gini. Kasih lihat. Nah, itu tahunya. Ini pentol yang masih direbus. Terus itu pisangnya. Oh, nih, kasih lihat. Pisangnya, ini ceker. Ceker, belum. Ulangi ceker. Oh, ini babat rawon. Rawon, ala Reni Wong Deso. Mak Bler. Pak Cetar. Pak Cetar. Gini, rotok lah, memburi tau. Nah, agak ke sana. Cucuk, temen. Nah, ini sudah mau matang, teman-teman. Ayo cepet kesini, guys. Makan bareng. Mangan ramangan. Sing penting kumpul. Lak jarene wong tuwek. Kendang kempul. Madang sing madang pokoke kumpul. Oh, kendang kempul. Madang gak madang sing penting kumpul. Nah. Nih, teman-teman ya. Ini yang sudah naik ke atas langsung kita angkat dan taruh di sini. Nah. Oh, lihat Ayu nih, guys. Iya, Mak. Baunya enak. Soalnya tadi bawang merahnya itu aku tak beliin 2 bungkus ya, Mbak Sus ya. Itu yang asli loh, bukan dari pabrik. Bawang putihnya 1 bungkus. Jadi meskipun kita nyelep di tempat selep, kalau resepnya itu sama kayak kita bikin di rumah juga enak. Tergantung mintanya kita. Nah, kasih lihat lagi Mbak Sus. Umbruk pokoknya. Terlalu penuh guys sampai nganu kelat nek ngisor. Kasih lihat mendekat Mbak Susulan. Gedine sak ndase bayi. Besar banget. Weh. Oke, terus kita lanjutkan melototi lagi, teman-teman.
Ini bekasnya enggak apa-apa ya, sama-sama bikin pentol. Langsung kita pelototi lagi, teman-teman. Ini tak cuci tangan sih, teman-teman. Kasih lihat. Nah, ini Mbak Isa. Nah, tuh cantik-cantik. Meloter 2. 3 kilo, guys. Melototi toke kiyu iki. Nah. Makanya kalau tambah melotot, tambah nyelep, ora mari-mari, guys, ya. Nah, gitu. Gak mah? Kapan-kapan lak pemen gawe nyelepne dhewe. Kalau jedur-jedur. Oke. Langsung ke sini. Ini teman-teman ya. Nah, ini direbus lagi. Nah. Ini udah matang ini, teman-teman. Beh, mantul. Nah, ini teman-teman ya, yang kedua udah matang dan kita angkat. Mendekat, Mbak Sus, kasih. Jangan saumbruk. Tadi udah dicoba, guys. Rasane jan mantul. Nah, jadi next time bisa di coba lagi. Wis ngono beli daging 3 kilo di slab nih. Oh, enak, guys. Berapa tadi? 120 kali 3. 360, Mbak. Ya enak ngene gawe dhewe iso mangan puas. Nah, oke. Nah, ini kita biarkan dingin dulu. Sendok-sendok. Ini sendok kecil ini. Sambel. Kita mau makan, teman-teman. Luwe, guys. Sambel. Belum makan, bro. Terus gini sambel. Sambel-sambelnya tengri kemauan, ya. Mundut, kan. Ini kisah kulang, ya. Ini buat asas sendoknya. Sing antik, bu. Tak kayak sing antik. Ayo, Riki, maksun sendoknya. Yang Mbak Is. Tom Jerry, pan. Oh iya, Tom Jerry. Nah, sini. Oke, seorang antik piye delon ciduke. Ciduke spesial. Males gak sambil di depan ciduke. Nek jimone Pak Abi kiren. Pak Abi tedes apa? Tedes. Nah, bong tuwek sik, guys. Kabeh ya. Ayo, Bu Isa. Jimok dhewe sing Bu Isa, engko aku dilokne. Jangane dijimokne ngono. Ben jimok dhewe. Cidu ya mak ya. Wah, sak baskom lo guys, ndang rene. Bojoku yo ora doyan, ayo. Duduk sing oke. Nah. Monggo wes, Mbak Sus, monggo Bu Aisyah, monggo, Lon. Ngiler apa ora? Iki sambel. Sambel sik to. Wah, mantul. Nah, Bu Aisyah, ben jimuk dhewe. Kuah am lho, sampean gak nggih kuah Bu Aisyah? Mboten enak to. Kok titik men telak jimok? Dikei to. Dikei yang banyak. Enggak usah isin isin, ayo. Nyapo isin, masak-masak dhewe dipangan-pangan dhewe kok isin. Guys, mari makan semuanya. Monggo mendekat. Kilo sambele kasih lihat. Ini mau lombok, Mak. Lombok ngono dak? Kenapa, Mak? Mendekat toh, ben ketok kari atuh. Ngeten iki kan anget-anget. Aku kalau makan rawon tuh kuahnya yang banyak, teman-teman. Kasih lihat kuah lo renek, guys. No, kayak gini kuahnya banyak. Weh, piye Pak Apik? Sambel ya, Pak? Sambel. Eh, macam motor saya tinggu ngono iki, Pak. Tuku lopot nyendoke. Tedas apa ora anu ne? Guys, ini tetap tak taruh di sini karena waktu kita makan kemarin itu tak taruh di sini. Kelontang, ngono guys. Suaranya itu malah kayak enggak bukan suara, malah yang kelontang. Jadi mending tak taruh di sini aja. Oke, monggo maem semuanya. Terima kasih. Nah, buat yang tanya, Mbak Rini kok suami jarang ikut makan? Nah, jadi kalau makanan yang begini ya, teman-teman, suamiku itu enggak doyan. Nanti malam dia sudah bilang pengen makan
makanan ala-ala bule. Nah, tadi udah bilang. Yo wis guys yo. Lomba iki. Lomba mangan babat. Sing entek sulung iku le juara iki. Lah papi malah wis entek. Oke, ini sopan pertama buat kesareni wong desa yang jauh di sana dekat di hati. Monggo mendekat, Bo. Mendekat, mendekat, mendekat. Enak Aku ora kroso, Bang. Jos kotos-kotos. Tak aku ora kroso. Sama namamu. Iya, Bu Aisyah. Saya nanti makan makanan Thailand, enggak makan itu. Kasihan, guys, yang video enggak makan, guys. Gak arep papi jare papi. Piye, Mas Jun? Iya, Pak. Sip. Sip. Mbak Jus? Mantul. Papi gak iso ngomong, guys. Enak sekali. Kenapa? Iku jare gak iso ngomong. Meneng lek iso ngomong. Kore ta, Pak? Anak mertua liwat meneng ae wis iki. Niatnya tadi enggak beli sih. Bu. Mak iku masak bebek dene iki. Keset ya bujuk cukup iki. Enggak. Ya nang omah. Ini kok, Mas? Yo entek. Enggak ngerti ya. Banyuwangi ngono kuwi paling, Mas. Wong desa kebesaran sing seru, Pak. Deket, Pak. Anggone kan ngulah genjer pakis. Ada yang request, Mbak Reni, panen genjer lagi dong. Masih cari tempat. Terus beberapa hari ini kan panas, teman-teman. Genjer itu kalau pas musim hujan tuh banyak. Ning kono ana sithik tapi genjer. Iya, ning kono. Teng pundi, Pak? Tanduran buat. Oh, tanduran. Iki meneng ge proso lemburi ya. Iku ya ta lemburi ta? Nggih. Ya iku nang mburi. Onten. Tapi mung ge parian. Oh. Peh gatel kabeh, Pak. Oke, kesayangan. Video hari ini sampai di sini dulu. Semoga kalian suka dan terhibur. Terima kasih banyak buat tim Mutilue. Dan terima kasih juga buat kesayangan Reni Wong Deso yang jauh di sana, dekat di hati. Semoga kalian suka dan terhibur. Jangan lupa bahagia dan bersyukur, karena bersyukur itu gratis. Tuhan Yesus memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye. Halo, halo. Muah. Muah.